Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni aku nak cerita pasal pinjaman. Okey, pinjaman peribadi. Ini okey, aku jap. Secara personal lah, aku pernah pinjam satu bank, aku tak ingat bank mana lah, personal loan. So, aku ingat tahun 2006 kot. Masa tu saya saja nak pinjam mungkin 20,000 ke so. 20,000 pinjam, lepas tu sampai 5 tahun aku nak top up pinjaman tu jadikan 50,000. So ikat lagi 10 tahun. So total amount pinjaman tu jadi 92,000. Banyak tu. Kalau beli kereta pun kata 50,000, interest baru 15,000 je. Ini interest dekat separuh daripada hak apa pinjaman masa asal lah. Baru ni aku jumpa satu budak bank, aku tanya lah kenapa pinjaman daripada amount kata RM50,000 tapi jadi total amount RM92,000. Dia kat tu kira langsam je kat. So memang bank dia kira langsam, dia bukan kira macam dia kat interest rate rendah. Tapi bila kita dia penyikiraan yang langsam tu, dia akan jadi amount yang tinggi. Dia fit kat sana, tak ada interest, tak ada apa, dia fit kan. Kalau kita bayar lambat pun still amount macam tu. Tapi kalau kita tak bayar dalam masa tarikh yang ditetapkan 3 bulan, so dia akan jadi court, apa, jadi kes mahkamah. Okay, dalam cerita ni aku cuma nak kongsi lah pada kawan-kawan yang nak buat pinjaman personal loan ni, fikir banyak. Dia macam, sebab dulu aku ada pakai kad kredit. So bila kad kredit banyak ni, kononnya lah bila buat personal loan nak top up kad kredit ni, to, daripada personal loan ni nak top up pergi kepada clearkan kad kredit. So bila kad kredit dah clear, jadi hutang lain pula. Dia macam kira korek lubang, tutup lubang. Macam tu lah, tak habis-habis. Cuma aku cadangkan lah bagi siapa-siapa yang terjebak pada personal loan ni, jangan top up loan. So try cari solution, minimiskan hutang. Maksudnya kalau contoh lah, kau ada kereta 1 biji, ada motor 1 biji, ada rumah hutang lagi, ada personal loan. So bila total monthly payment nak bayar tu dah maksimum, so aku rasa macam nak tak boleh nak bayar mana, tak boleh nak, maksudnya kalau bayar tu sangkut-sangkut lah. So cari yang terbaik, kecilkan hutang. Contohnya kalau kau ada kereta tak perlu, kalau kau boleh jual. Kalau motor tak perlu, kalau motor jual, minimal ni yang paling minimal payment. So dari situ aku punya strategi lah, sebab aku dah terkena ni, buat aku tahu. So ceritanya, bila kata aku tak bayar, masa tu monthly boleh RM520, memang boleh bayar, tak masalah. Tapi disebabkan aku berhenti kerja tahun 2010 kot. 2010 berhenti kerja, dinasihatkan berhenti kerja, berhenti lah. So cari kerja-kerja yang kerja-kerja lain lah, sales semua, tapi taklah dapat gaji yang sama, tak boleh nak cook monthly untuk bayar payment. So aku bayar RM400 sebulan, tapi tak cukup. Maksudnya sepatutnya bayar RM520, cuma aku bayar RM400 je. Amount tu selama 2 tahun aku bayar tu. So bila jadi tertunggak amount, jadi aku ada tertunggak dalam mungkin dalam RM7,000 lebih lah kan, daripada amount tu. So bank tu pun keluarkan surat lawyer. So aku terpaksa naik mahkamah untuk mengesahkan aku ada hutang. Daripada situ aku kena senarai hitam atas nama aku, si Chris. Lama kena si Chris, dekat 3 tahun 4 tahun kot, sampai bank call aku fed up, sampai nombor yang bank call tu aku terus tutup. Jadi macam tension bila bank call tu, kita rasa macam terdesak, macam nak bunuh, nak rasa macam nak bunuh diri pun ada, sebab hutang. Itulah bahayanya hutang ni kalau personal loan. Kalau nak buat, hati-hati lah, kena fikir banyak kali. Lepas tu solution, aku tetap bayar. Bayar, aku bayarkan lebih. Contohnya, daripada lepas aku kena, daripada perintah mahkamah tu mengatakan, mengesahkan pinjaman aku buat. So daripada situ aku, kalau bayar RM500 lebih, aku top upkan RM600.50. So lebih RM100 lebih selama beberapa tahun. Lepas tu bila ada bonus aku duit lebih, aku top up untuk bayar tu.
So sampai tu masa tu, sekarang aku dah release untuk hutang tu, alhamdulillah. Cuma ada baki monthly payment yang tak banyak lah, mungkin dalam sekarang ni mungkin tinggal 19 ke 18 lebih aku. So tahun depan insyaAllah habis lah tu, tak masalah. So aku dah stable balik, so aku bayar monthly 600 lebih lah bulan. So aku tak ada tertunggak hutang. So senarai, nama aku dalam senarai bank pun dah clear, secret pun dah clear, alhamdulillah. So nak jadi gentry tu, pada kawan-kawan yang nak buat personal loan, fikir banyak kali. Kalau personal loan untuk tutup hutang tu, tak payah, bazir je. So kalau kata kau beli rumah kan, kalau kata tak boleh bayar pun, jual rumah, jual, masih ada harga lagi. Kalau personal loan kau nak buat macam mana, duit dah habis, hutang tambah. So aku nasihatkan, tolonglah jangan ada, kalau ada bank offer untuk personal loan, jangan ambil. Lupa-lupakanlah nafsu tu, control sikit. Kalau tak perlu, jangan beli. Masa zaman COVID sekarang, kalau kita tak perlu untuk beli, tak perlu benda tu untuk kita ada untuk hidup kita, tak perlu, jangan. Yang kita perlu je. Okay, tu nasihat lah. So kawan-kawan, jangan lupa like dan share lah, subscribe untuk channel aku ni. Cuma tak banyak lah, kadang aku suka aku buat, tak suka tak buat. So thanks, terima kasih lah kerana menonton channel Azwar Rafat ni. Okay, love you all, thanks, bye.